Ruben Onsu dan Buddha Sarwenda resmi bercerai, Onyo pulang kampung. Kini momen yang ditunggu-tunggu Ruben Onsu untuk bercerai dari Sarwenda sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Entah setelah resmi bercerai dari Sarwenda, Ruben Onsu sudah lega atau malah sedih, hanya Ruben yang tahu. Namun dilihat dari wajah keduanya dan gelagatnya, Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda terlihat merasa sedih. Jangankan Ruben Onsu, Bunda Sarwenda, seluruh netizen juga sedih melihat Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda benar-benar berpisah. Sayang baik Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda masih enggan membeberkan alasan mereka berdua berpisah. Ada masalah besar apa sehingga Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda mereka menutup rapat-rapat permasalahannya mereka berdua. Semenjak Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda dinyatakan resmi bercerai, banyak yang menduga Onyo akan pulang ke kampung halamannya. Pasalnya Onyo di sana lebih bisa tenang dan bisa bersama keluarga. Seperti waktu Onyo pulang ke kampung halaman kemarin yang disambut antusias warga di sana. Namun semua itu terserah Onyo sebab pikiran seseorang selalu berubah tergantung situasi dan kondisi. Namun begitu banyak sekali yang mendukung Onyo agar tetap hidup bersama Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda. Pasalnya ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda sangat sayang pada Onyo. Mereka ingin Onyo kelak menjadi anak yang pintar dan sukses, meski ayah bundanya gagal dalam mempertahankan rumah tangganya. Kabar terbaru Onyo masih terlihat bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya, meski ayah bundanya hari ini, ayah Ruben dan Bunda Sarwenda sah secara hukum, sudah tak ada ikatan apa-apa atau sudah bercerai. Ya kita doakan saja ya agar Onyo selalu semangat meraih cita-citanya, walau sang ayah bundanya berpisah.